Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram, salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali dengan Kang Charman masih di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah pengalaman horor saat pergi memancing bersama teman. Kisah ini ditulis oleh akun Twitternya @brystory. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Malam ini, aku akan berkisah tentang pri kecil lagi. Kisah pengalaman seram yang aku alami ketika masih SD dulu. Cerita kali ini berhubungan dengan air. Cukup menyeramkan. Dari kecil, aku hobi banget berenang. Berenang di mana saja, entah itu laut, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Kata bapak, umur 3 tahun aku sudah bisa berenang. Sudah mengambang. Makanya waktu sekolah dulu, paling senang kalau pelajaran olahraga dan ada jadwal praktek berenang. Aku jadi bisa mempertontonkan skill mengambang di permukaan air tanpa menggerakkan badan sedikitpun. Rebahan diam dan tenang di atas permukaan air. Tapi, sehobi-hobinya berenang, aku tetap punya keparnoan tersendiri terhadap air. Kalau sedang berenang, di mana saja, aku paling takut untuk membuka mata dan melihat pemandangan bawah air. Makanya, dulu walaupun sudah menggunakan kacamata renang, aku lebih banyak memejamkan mata ketika wajah menghadap ke dasar kolam. Gak berani melihat, sekalipun itu di kolam yang airnya jernih dan dasar kolam terlihat bersih. Tetap saja aku takut untuk melihat. Semua itu ada sebabnya. Ada alasannya kenapa aku jadi sangat takut untuk melihat ke dasar kolam atau danau atau apalagi laut. Ada sebabnya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih SD. Kalau gak salah, ketika masih kelas 4. Jadi, waktu kecil dulu, gak jauh di belakang rumah, terdapat danau yang cukup besar. Kami penduduk kampung sekitar lebih banyak menyebutnya dengan nama waduk. Waduk yang pada salah satu sudutnya ada bendungan. Bendungan ini mengatur volume air yang akan mengaliri sedikit sawah yang berada di bawahnya. Sekitar 25 tahun yang lalu, waduk ini masih cukup bersih. Masih banyak orang yang memancing atau menjala ikan. Keadaan lingkungan sekitarnya pun masih sangat sepi. Rumah penduduk belum sebanyak dan sepadat seperti sekarang. Masih sangat bagus kalau untuk sekedar wisata hemat dan gratis. Tinggal bawa tikar dan makanan, duduk di pinggiran menikmati pemandangan. Waduk ini salah satu taman bermain bagi pri kecil dulu. Walaupun orang tua selalu berpesan, jangan main ke waduk ya, apalagi berenang. Jangan ya pri, bahaya, banyak setannya. Tapi aku tetap padung dan sering nekat main ke sini, bahkan berenang. Bahaya, dan banyak setannya, maksudnya apa? Oh ya, biasalah, kan emang banyak cerita yang mengatakan kalau waduk atau danau, atau telaga, atau apalah namanya, pasti ada penunggunya, ada setannya. Sama juga dengan waduk ini, waktu aku kecil banyak cerita aneh dan seram yang beredar, banyak. Katanya, di waduk ini ada buaya putih jadi-jadian, yang kemunculannya selalu pada malam hari, mencari mangsa dengan memakan anak-anak kecil. Ada juga yang bilang kalau ada setan berbentuk perempuan yang hobinya menarik anak kecil yang sedang berenang dari dalam air. Meneriknya terus sampai ke dasar waduk, sampai akhirnya anak yang ditarik tenggelam dan meninggal dunia. Ada juga yang bilang kalau waduk dihuni genderuwo hitam tinggi besar. Beberapa kali penampakan muncul dan terlihat oleh penduduk pada malam hari. Genderuwo terlihat berdiri di tengah-tengah waduk, tapi hanya kelihatan dari pinggang ke atas, pinggang ke bawahnya tertutup air. Begitulah, masih banyak lagi cerita aneh dan seram yang beredar tentang waduk ini. Memang sih, beberapa kali ada kabar sedih tentang korban meninggal dunia karena tenggelam. Dan lebih banyaknya, memang anak-anak. Anak-anak yang sedang berenang lalu tenggelam. Aku juga pernah melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal tenggelam. Bukan hanya satu jenazah, tapi tiga. Ayah, ibu, dan anak tenggelam setelah perahu kecil yang mereka tumpangi untuk menuju kebun yang berada di seberang. Ternyata perahunya bocor ketika sudah berada di tengah. Aku yang waktu itu sedang bermain sepeda langsung berhenti memperhatikan jenazah keluarga kecil itu terbaring di atas bebatuan di sisi waduk setelah baru saja ditemukan tenggelam. Saat itulah pertama kalinya aku melihat langsung jenazah yang baru saja meninggal. Bayangan wajah dan keadaan tubuhnya yang sudah pucat membekas lama di dalam kepala. Aku cukup trauma waktu itu. Balik lagi ke cerita-cerita seram yang beredar. Buaya putih. Dari kecil sampai detik ini, aku sama sekali belum pernah melihatnya. Genderuwo, sama. Aku juga belum pernah melihatnya.
setan perempuan berambut panjang yang suka menarik anak kecil ke dalam air ketika sedang berenang. Sama, aku juga belum pernah melihatnya. Kembali ke cerita. Pada suatu hari, sepulang sekolah, aku langsung menyiapkan alat pancing. Iya, aku bareng Ali, Yosep, punya rencana untuk pergi memancing di waduk. Jarak waduk dari rumah sekitar 15 menit bersepeda. Nggak jauh memang. Mau mancing di mana, nak? Tanya ibu dari balik meja mesin jahitnya ketika melihat aku sibuk dengan alat pancing. Mancing di sawah belakang, mah? Jawab aku berbohong. Jangan main ke waduk ya, bahaya, banyak setannya. Sekali lagi ibu mengeluarkan kalimat itu. Waduk, tempat yang berbahaya, banyak setannya. Tapi aku gak peduli. Aku tetap akan berangkat mancing di waduk dengan Ali dan Yosep. Karena kami mendengar kabar kalau di situ sedang banyak ikan besar-besar. Setelah semuanya siap, sekitar jam 2 siang kami pun berangkat. Dengan menggunakan sepeda masing-masing, kami menuju ke belakang kampung, tempat di mana waduk berada. Singkat cerita, kami sampai di tujuan. Sengaja mencari spot memancing yang sangat sepi, tepat di belakang kebun kosong yang penuh semak belukar. Di atas rerumputan, kami duduk mempersiapkan alat pancing. Sebelumnya, Ali dan Yosep sudah mencari dan menyiapkan cacing sebagai umpan. Siang menjelang sore seperti biasanya, cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat, sinar matahari langsung menyerbu. Cuaca di musim kemarau yang panasnya menyengat, sinar matahari langsung seperti membakar kulit tanpa permisi. Biasanya, kami langsung hitam legam setelah kegiatan ini. Angin berhembus pelan, menggerakkan permukaan air waduk yang gak terlalu jernih menjadi gelombang-gelombang kecil hilir mudik gak tentu arah. Kami duduk menikmati suasananya dengan bersenda gurau. Setengah jam berlalu, jangankan dapat ikan, pelampung pancing pun tidak bergerak sama sekali. Satu jam berlalu, masih sama, nihil hasilnya. Kami mulai gak sabar ketika hari sudah semakin sore. Matahari sudah semakin condong ke sisi barat cakrawala. Lembayung senja mulai terlihat muncul malu-malu. Ah, sialan, ternyata gak ada ikannya. Pulang aja yuklah. Ali sudah sampai di puncak kebosanan. Iya yuk, pulang saja yuk. Timpal Yosep. Tapi aku malah muncul ide. Cemerlang. Kita berenang saja yuk, sebentar saja. Aku bilang gitu sambil cengengesan. Sebentar lagi maghrib, Bri. Bahaya, takut ah. Begitu kata Ali, yang memang paling penakut di antara kami bertiga. Sebentar saja, habis itu pulang. Rayu aku yang sudah buka baju, menyisakan celana pendek. Yuk ah, sebentar saja. Yosep pun setuju, dia langsung buka baju juga. Sebentar saja ya. Dengan terpaksa, akhirnya Ali setuju. Beberapa detik kemudian, lalu kami loncat ke air dan berenang dengan riang gembira. Awalnya, kami berenang gak sampai jauh ke tengah. Hanya di pinggiran dengan ketinggian air hanya sebatas perut atau dada. Awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan, kami seperti tertantang untuk terus berjalan ke tengah mencari batas sampai di mana kaki dapat menginjak dasar. Sampai di mana kami sudah harus berenang untuk mengambang agar tidak tenggelam. Begitulah. Sampai pada akhirnya, aku sudah mulai agak sombong dengan mempertontonkan kebiasaan mengambang rebahan di atas permukaan air tanpa bergerak sedikit pun. Bri, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu ke tengah, di sini saja. Aku masih bisa mendengar teriakan Ali dan Yosep yang mengingatkan agar jangan terus bergerak semakin ke tengah. Tapi aku gak peduli. Terus saja mengambang mengikuti gelombang. Sampai ketika ada sesuatu yang terjadi. Kejadiannya cukup cepat, tapi sangat menyeramkan. Aku yang sedang asik mengambang, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menempel di pergelangan kaki kanan. Awalnya aku gak sadar benda apakah itu. Tapi hanya beberapa detik. Karena kemudian secara refleks, aku langsung melihat ke arah kaki. Hanya satu atau dua detik, aku akhirnya dapat melihat benda apakah itu sebenarnya. Ternyata ada tangan. Ada tangan sedang menggenggam pergelangan kakiku. Tangan putih pucat. Hanya tangan itu saja yang terlihat. Karena sepertinya, sang pemilik tangan berada di bawah permukaan air. Satu atau dua detik kemudian, tangan itu mulai menarik ke bawah. Menarik tubuhku untuk masuk ke dalam air. Ya, seketika itu juga aku panik. Aku mulai tenggelam ke dalam air. Dalam kepanikan, aku meronta-ronta. Coba melepaskan dari genggaman tangan itu.
Saat itu aku masih belum melihat bentuk si pemilik tangan di samping air waduk yang gak terlalu jernih. Aku juga masih gak berani untuk membuka mata lebar-lebar di dalam air. Tapi itu hanya beberapa detik saja, sampai akhirnya tangan itu melepas genggamannya dari pergelangan kakiku. Setelah itu pula aku langsung mencoba untuk berenang ke pinggir, tapi ternyata gak semudah itu. Tiba-tiba tangan kiri ada yang memegang dengan erat dan menarik aku kembali ke dalam air, ke dasar waduk. Beberapa detik kemudian, ketika sudah berada di bawah permukaan air, aku nekat untuk membuka mata. Pada saat itulah, aku akhirnya dapat melihat sang pemilik tangan yang cacat tadi terus mencoba menyeretku ke dasar waduk. Seorang perempuan, rambut hitam panjang acak-acakan, bergelombang di dalam air. Wajahnya pucat, matanya sedikit melotot dengan lingkar gelap di sekelilingnya. Sangat mengerikan melihat wajahnya di dalam air. Semakin mengerikan lagi ketika dia mulai tersenyum dengan tangan kanan, terus menggenggam tangan kiriku dengan erat. Aku hanya diam, ketakutan, gak bisa bergerak, gak bisa meronta, terpana melihat pemandangan bawah air yang menyeramkan itu. Perempuan itu terus menarik aku ke dalam. Dalam detik berikutnya, dia memberi isyarat, diam. Jari telunjuk tangan kirinya diletakkan di depan bibir pucatnya. Di akhir beberapa belis detik yang menakutkan itu, aku akhirnya cuma bisa berdoa. Dalam hati terbayang wajah ibu, aku menyesal telah berbohong kepadanya. Ini akibatnya, itu yang terbersit di pikiran. Hanya beberapa belas detik saja kejadian itu, sampai akhirnya tiba-tiba aku merasa kalau ada yang menarik tangan kanan dari arah berlawanan. Tarik-menarik terjadi walaupun hanya beberapa detik, sampai akhirnya tangan kiri dapat lepas dari genggaman perempuan menyeramkan itu. Ternyata, tangan kanan aku ditarik oleh seorang bapak. Beliau menarik dan menyeret aku ke pinggir waduk, menyelamatkan nyawa. Aku gak jadi mati. Jangan berenang di sini lagi ya, bahaya. Kamu tadi hampir mati tenggelam. Sudah sana pulang, jangan pernah berenang di sini lagi. Begitu kata bapak itu, memarahi kami bertiga di pinggir waduk. Jadi ketika Ali dan Yosef melihat aku mulai tenggelam, mereka langsung lari ke pinggir untuk mencari pertolongan. Untungnya gak jauh dari situ, ada seorang bapak yang sedang menggarap kebun. Mereka langsung meminta tolong. Bapak itu lantas berlari menuju tempat di mana aku tenggelam. Untungnya lagi, Ali bilang mereka masih melihat tanganku menggapai-gapai di permukaan. Makanya, bapak itu langsung berenang menuju di mana tanganku masih terlihat, lalu menarik aku ke pinggir. Selamatlah aku. Sungguh kejadian yang amat sangat mengerikan. Sejak saat itu, aku gak pernah berani lagi berenang di waduk itu. Untuk memancing pun, aku gak mau. Sangat trauma. Kisah berikutnya, aku akan ceritakan tentang satu kolam renang yang menjadi satu-satunya kolam renang umum yang ada di kota sewaktu masih aku kecil dulu, Cilegon. Sekitar tahun 90-an. Di Cilegon, memang masih cuma punya satu kolam renang. Aku gak tahu pasti kalau sekarang. Mungkin sudah lebih dari satu. Kolam renang ini letaknya persis di pinggir lapangan golf di pinggir kota. Tapi walaupun menjadi kolam renang satu-satunya, ternyata ramainya hanya pada akhir pekan. Hari lainnya tergolong sepi. Sepi banget malah. Kolam renang ini memiliki lahan yang luas. Lahan yang mengikuti kontur tanah yang menanjak. Waktu aku kecil dulu, sudah ada 3 kolam renang di dalam wilayahnya. 1 kolam besar di bagian atas, 1 kolam sedang, dan 1 kolam kecil di bagian bawah. Nah, menurut sejarahnya, kolam pertama yang dibuat adalah 2 kolam yang ada di bawah. Kolam besar di atas baru saja dibangun belakangan ini. 2 kolam renang itulah yang akan aku angkat ceritanya. 2 kolam renang, 1 agak besar dan 1 kecil, letaknya bersebelahan. Desainnya masih sangat jadul. Dua-duanya membentuk seperti angka 8. Kolam yang lebih besar memiliki 3 tingkat kedalaman, 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sedangkan kolam yang kecil hanya 0,5 meter, memang diperuntukkan bagi anak-anak kecil. Di sekitaran kolam ada 2 bangunan berbentuk bundar. Di ujung sebelah kiri 1, di ujung sebelah kanan ada 1 lagi. Bangunan bundar pertama diperuntukkan sebagai kantin, tempat untuk pengunjung jajan dan makan. Bangunan bundar yang kedua ukurannya lebih besar dari yang pertama, letaknya di ujung sebelah kanan. Di bawah pohon-pohon besar yang rindang, bangunan ini sebagai toilet dan ruang ganti. Ya, zaman aku kecil dulu, kolam renang ini memang sungguh sangat menyeramkan. Auranya aneh. Beberapa kali aku melihat kejanggalan-kejanggalan. Tapi gak bisa dipungkiri juga, lingkungannya sangat bersih dan terawat.
Namun walaupun begitu, kesan ngeri dan menyeramkan tetap muncul, secara langsung maupun gak langsung. Tapi aku tetap rutin mengunjungi tempat ini, karena memang gak ada pilihan lain. Pada suatu hari, bukan akhir pekan, bersama Ali dan Yosef, aku berenang di kolam renang itu. Sore normal seperti biasa, kami berenang pada sore hari setelah pulang sekolah. Biasanya menjelang maghrib, kami akan selesai dan pulang. Karena hari biasa, kolam renang sepi, hanya beberapa orang yang berada di dalam lingkungannya. Dengan riang gembira, kami bermain air di kolam bawah yang agak besar. Aku masih ingat, hanya ada beberapa orang yang berada di dalam kolam. Mungkin hanya 6 orang termasuk kami. Seperti yang aku sudah bilang tadi, kolam besar yang agak besar ini memiliki 3 tingkat kedalaman. 1, 2, dan 3 meter. Kami yang memang masih kecil waktu itu, lebih sering bermain di kedalaman 1 meter saja. Hanya sesekali berenang kedalaman 2 atau 3 meter. Aku juga nggak terlalu suka kalau berenang di kedalaman 2 meter, apalagi 3 meter. Dasar kolam menjadi semakin gelap, dasarnya menjadi kelam. Seram melihatnya. Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Dari cahaya langit yang mulai menghitam, kelihatan kalau hari sudah menjelang senja, menuju waktu maghrib. "Bri, udah yuk, udah mau maghrib nih." Ali teriak dari pinggiran kolam ketika aku masih berada di dalam kolam. "Ya sudah, duluan saja ganti baju sana, aku sebentar lagi," jawab aku. Benar saja, mereka berdua lalu berjalan menuju toilet untuk mandi dan berganti pakaian. Sementara, aku masih asik bermain air. Di kolam yang sebesar itu, hanya tinggal aku sendirian, mengambang di tengah-tengah air kedalaman 2 meter. Mengambang dengan posisi menghadap ke atas, menengadah posisi kesukaanku. Sekali lagi, aku benar-benar sendirian di dalam kolam. Ketika sedang asik-asiknya mengambang santai, aku jadi gak sadar kalau tubuh ternyata bergerak bergeser menuju ke air yang paling dalam, 3 meter. Sampai akhirnya, aku sudah berada benar-benar di kedalaman 3 meter. Ada kejadian janggal seram yang membuat aku sadar kalau sudah berada di bagian yang paling dalam. Dalam posisi menengadah menghadap ke atas, ketika sedang tenang menikmati suasana, tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat kaget. Celana renang yang aku pakai seperti ada yang menarik-narik, yang membuat terkejut bukan kepala. Aku merasa kalau celana yang ditarik adalah bagian pantat, bagian yang berada di dalam air. Ada sesuatu yang menarik celanaku dari dalam air, dari dalam kolam. Refleks, aku langsung membalikkan badan untuk melihat siapa atau apa yang menarik celanaku. Karena sangat yakin memang ada yang menarik celana, aku yakin banget. Mendengkelamkan kepala ke dalam air, lalu membuka mata, mencari tahu ada apakah di bawah permukaan air. Di kedalaman 3 meter, dasar kolam sudah kelihatan gelap, ditambah dengan hari sudah menjelang malam. Semakin sulit untuk melihat ke bawah di permukaan air, hanya biru gelap yang kelihatan. Mataku terus terbuka di dalam air, menyisir setiap sudut kolam untuk mencari ada apa gerangan. Sampai akhirnya aku terdiam ketika pandangan menangkap sesuatu yang kelihatan di dasar kolam. Memicingkan mata, coba menembus gelapnya pekat air, memastikan apakah sesuatu yang sedang berada di dasar kolam. Detik berikutnya, aku terkejut, kaget, ketika sadar kalau yang sedang aku perhatikan ternyata adalah sosok anak kecil. Sosok anak perempuan yang berumur sekitar 4 tahun, rambut panjangnya dikepang 2. Mengenakan pakaian terusan rok sebatas lutut berwarna putih, dia berdiri di dasar kolam dengan wajah menengadah ke atas, melihat ke arahku yang sedang berenang di permukaan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Beberapa detik diam terpaku terpengarah, sampai akhirnya pada detik berikutnya anak itu tersenyum ke arahku. Sontak aku seperti tersadar, lalu langsung mengeluarkan kepala dari dalam air. Saat itu pula aku berenang secepat-cepatnya ke pinggiran, ketakutan. "Habis ngapain, Bri? Kok ngos-ngosan?" tanya Yosef dan Ali saat kami berpapasan. Aku gak menjawab apa-apa. Aku langsung berjalan cepat menuju toilet untuk mandi dan ganti pakaian. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi, bangunan toilet, tempat mandi dan berganti pakaian ini berbentuk bundar. Pintunya berada di tengah-tengah, toilet pria di sebelah kiri, toilet perempuan di sebelah kanan. Karena memang sudah gak ada orang lagi, jadi hanya tinggal aku yang berada dalam bangunan itu. Aku yakin itu. Aku langsung mandi di bawah pancuran ketika sudah berada di dalam. Posisinya, barisan keran pancuran berada di depan bilik-bilik tempat berganti baju. Jadi, ketika sedang mandi di bawah pancuran air, tepat di belakang aku adalah bilik-bilik itu.
yang waktu itu sudah dalam keadaan kosong. Sendirian di dalam bangunan tua tentu saja membuat pikiranku menjadi kemana-mana. Jadi pingin buru-buru cepat selesai. Suasana semakin gak enak, seram. Gak lama-lama, aku langsung ambil handuk untuk bilas, lalu berganti pakaian. Ketika sedang berganti pakaian inilah, ada sesuatu yang terjadi lagi. Aku mendengar suara tawa cekikikan, suara tawa anak kecil, sangat jelas terdengar. Saat itu pula, karena menyadari kalau sedang sendirian, aku jadi ketakutan dan berniat untuk lari keluar. Tapi tidak segampang itu, karena tiba-tiba dari sudut mataku melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di bawah pancuran air paling ujung, ada anak kecil perempuan yang fisik dan penampilannya sama persis dengan anak kecil yang aku lihat ada di dasar kolam tadi. Aku yakin kalau ini anak yang sama. Dia memandang dengan sorot mata tajam, lalu tersenyum. Aku yang merinding ketakutan, perlahan berjalan mundur mendekat ke pintu keluar. Kami terus bertatapan, sampai aku benar-benar sudah melintas garis pintu. Kemudian aku berlari cepat ke tempat di mana Ali dan Yosef berada. Iya, selesai teman-teman. Itulah pengalaman seram yang dialami oleh Mas Bri saat dulu dia masih kecil. Pergi memancing, nggak dapat ikan malah berenang. Akhirnya ditarik oleh sosok yang diceritakan oleh ibunya. Yang awalnya Mas Bri ini nggak percaya dengan adanya makhluk itu. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menyambut rezeki, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa besok malam dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.